وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد، Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah dapat juga saya sampai di sini. Bulan lepas saya ada di Mesir. Saya minta maaf tak dapat hadir walaupun katanya jadual sudah keluar, tapi ditakdirkan Allah Taala saya kena ke Mesir dalam pertemuan yang lepas. Jadi alhamdulillah pada bulan ini dapat kita bertemu. Kali pertamalah saya pun rasanya pertama kali sampai di surau ini. Dan insya-Allah saya diminta oleh pihak surau untuk membaca kitab dalam bidang akidah. Jadi insya-Allah kita akan mendalami satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Juzai Al-Gharnati, yang mana kitab ini adalah merupakan kitab akidah aliran Ahlu Sunnah Wal Jamaah, yang ditulis dengan satu gaya yang lain sedikit daripada kitab-kitab akidah yang lain. Iaitu beliau menghasilkan karya ini dengan meletakkan fokus supaya kita dapat mendalami akidah Islam, tetapi bukan dengan cara biasa ulama-ulama akidah. Sebaliknya, iaitu dengan yang biasanya para ulama akidah akan mendatangkan dalil-dalil akal, kerana pada zaman ketika itu perdebatan biasanya dengan orang bukan Islam jadi memerlukan kepada hujah yang boleh diterima oleh mereka, dan semestinya hujah akal itu diterima. Tapi kitab ini ditulis khusus untuk menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan isu-isu akidah. Jadi insya-Allah kitab ini akan kita pelajari saban bulan, sebulan sekali insya-Allah. Dan moga-moga satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita untuk dapat mendalaminya insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan berkuliah antara maghrib dengan isyak. Kita buka kuliah tengah malam ni, nak antara maghrib dengan isyak saja insya-Allah. Dan biiznillah Subhanahu Wa Taala kita baca lebih kurang dalam setengah jam, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita biiznillah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita membaca kitab ini, elok juga kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan pengarang kitab ini. Sekurang-kurangnya kita tahu siapakah beliau, kisah hidup beliau, dan moga-moga sedikit sebanyak kita dapat mengetahui tentang biodata ringkas beliau lah insya-Allah. Dan buku yang ada pada tuan-tuan ini adalah terjemahan, terjemahan kepada kitab An-Nur Al-Mubin. Kitab An-Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin. Ini karya asalnya lah dalam bahasa Arab, An-Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin, lalu diterjemahkan oleh sahabat saya dan juga seorang yang saya kira mungkin tuan-tuan juga mengenali beliau, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz, yang lebih dikenali dengan nama Ustaz Faiz Fatih, Ustaz Ahmad Faiz Muhammad Khalil. Jadi insya-Allah kita akan membaca bersama-sama, dan kita lihat terlebih dahulu tentang biodata pengarang kitab ini. Saya bacakan dalam teks Arab dan saya terjemah teruslah. Di sini, di dalam buku cetakan Arab disebut sedikit tentang beliau. Disebut pertama, huwa Muhammad ibnu Ahmad ibni Muhammad ibni Juzai al-Kalbi yukanna Abul Qasim min ahli Gharnatah
wa zawil asalati wan nabahati fiha ulida am 93 wa 600 hijriyah. Kana rahimahullahu ala tariqatin musla min al-uqufi ala al-ilmi wal-ishtighali bin-nazari wat-taqyid wat-tadwin faqihan hafizan qa'iman ala at-tadris musyarikan fi funun min arabiyyatin wa usul wa qira'at wa hadis wa adabin hafizan litafsiri musta'iban lil-aqwal jama'atan lil-kutub muluki al-khizanah hasan al-majlis mumti'an al-muhadarah sahih al-batin. Ini disebut sedikit tentang beliau. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Juzai Al-Kalbi. Sebab tu kita tengok karangan Al-Imam Ibnu Juzai. Ibnu Juzai itu gelarannya lah. Nama betul beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Di sini pun kita tahu keluarga beliau begitu mencintai Nabi SAW. Tak ada macam kitab kita tahu dah siapa beliau. Maknanya Muhammad, ayahnya nama Ahmad, datuknya nama Muhammad. Subhanallah. Dan beliau ini disebut seorang yang begitu mengambil berat dari sudut ilmu, seorang yang memang belajar sungguh-sungguh, dan beliau juga antara yang mengajar mengajar di tempat beliau lah. Dan beliau juga bukan sekadar mahir dalam bidang akidah, beliau juga mahir dalam ilmu bahasa Arab, ilmu qiraat iaitu bacaan Al-Quran, juga mahir dalam bidang hadis. Beliau juga mahir dalam bidang tafsir. Dan disebut juga di sini taqaddama khatiban bil masjidil a'zam min baladihi ala hadasati sinnihi fattufiqa ala fadlihi wajara ala sanani asalatihi. Jadi beliau daripada muda lagi sudah diminta untuk berkhutbah. Bila sebut berkhutbah satu ketika dahulu, dia bukan macam kita khatib khutbah. Berkhutbah maksud dia tidak akan naik ke atas mimbar, mereka hanya orang-orang alim. Kalau dia bukan orang alim, dia tidak akan minta untuk berkhutbah. Sebab zaman dulu tak ada istilah khutbah baca teks. Tapi pada hari ini mungkin untuk selaraskan, lalu diminta untuk para khatib membaca teks supaya maklumat itu dapat diselaraskan di seluruh negara atau di seluruh negeri. Zaman satu ketika dahulu, khatib itu sendiri yang berperanan melihat apa yang berlaku dalam seminggu dan apa pula tajuk yang sesuai untuk diterangkan kepada masyarakat pada minggu itu, lalu dibawa di dalam khutbah. Jadi di tempat beliau, masjid yang paling ulung, itulah tempat beliau berkhutbah, sedangkan beliau ketika itu masih muda. Antara guru beliau disebut di sini qara'a 'ala al-ustaz Abi Ja'far ibn Zubair wa akhadha 'anhu al-arabiyyah wal fiqh wal hadis wal Qur'an wa 'ala Abi Abdullah ibn al-Kammad wa lazam al-khatib al-fadil Abu Abdullah ibn Rushayd wa Aba al-Majd ibn al-Ahwas wal qadi Aba Abdullah ibn Burtal wal ustaz an-Nazar al-mutafannin Aba al-Qasim Qasim ibn Abdullah ibn Ash-Shati. Jadi antara guru beliau disebut di sini, dan kita memang tak pernah dengar nama orang-orang ni. Tapi nak katanya catatan itu disimpan. Maknanya orang dulu kalau dia seorang syekh, dia mesti pernah belajar. Tapi musibah pada hari ini kadang-kadang orang yang tidak mendalami ilmu sewaktu di pusat pengajian dulu, bila dia balik, dia pulang ke Malaysia, mungkin dia pandai bercakap, lalu masyarakat ingat dia orang alim, lalu dijemput dan mengajar. Sedangkan dia tu sendiri sewaktu dalam proses pembelajaran, dia tak belajar betul-betul. Ini bahaya. Ini bahaya. Sebab tu tuan-tuan bila nak minta seseorang mengajar, tuan-tuan kena pastikan dulu dia membelajar ke. Jangan kerana dia famous. Bahaya eh. Jangan kerana dia famous, jangan kerana dia pandai buat lawak, kita pun panggil dia mengajar. Jangan. Nah, ya tuan-tuan bila mengajar, belajar dengan seseorang, tuan-tuan telah meletakkan akal tuan-tuan kepada dia. Serahkan akal tuan-tuan kepada dia untuk diisi. Kalau salah orang, nah ya tuan-tuan. Sebab tu antara satu ketika dahulu, antara yang diamalkan oleh para ulama, seseorang itu tidak akan mengajar melainkan setelah gurunya mengizinkan untuk dia mengajar. Sebab sang guru lebih tahu nak murid dia ni okey tak okey. Kalau dia sendiri tak belajar, macam mana guru nak izinkan? Sebab bahaya, silap hari bulan rosak orang. Dia kata qala Allah qala Rasulullah, sudah ini tafsir ikut akal. Atau dia mungkin rajin belajar, tapi guru dia tengok, ya Allah kawan ni memang lembab. Dia bagus, rajin mengaji apa semua, tapi setiap kali guru tanya soalan, salah manjang. Orang ni tak boleh ngajar. Kalau diserahkan dia kepada masyarakat, rosak masyarakat, sebab dia akan menghuraikan berdasarkan maklumat yang salah.
Jadi sebab itu kalau kita lihat sejarah orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, walau mereka memiliki kehebatan dari segi hafalan, boleh membaca kitab, tetapi tetap berguru. Sebab itu di akhir zaman nanti, iaitu zaman kita ni lah, antara yang akan berlaku, Allah akan menggenggam ilmu, yaqbidul ilma, kata Rasulullah, biqabdil ulama. Allah akan menggenggam ilmu, itu mengambil semula ilmu dengan cara mematikan para ulama. Kitab ada, kitab tak diangkat. Kitab-kitab karangan dalam PDF pun semua ada. Maktabah Syamilah ada. Tetapi yang diangkat, yang dihilangkan oleh Allah siapa? Para ulama. Sebab walaupun buku ada, tapi dalam memahami kitab itu perlukan kepada satu ilmu warisan yang diwarisi daripada fulan, daripada fulan, daripada seorang ke seorang, bersambung sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita mengkaji mana-mana para ulama, kita akan jumpa hujung dia nanti bersambung dengan Nabi. Kalau dia tak bersambung, maknanya dia memang dia mencipta ilmu baru. Dia tidak ada warisan ilmu yang bersambung daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kalau kita lihat banyak yang kita hadapi pada hari ini, fatwa-fatwa yang pelik, pandangan-pandangan yang pelik, bila kita tengok balik, siapakah orang yang sering mengeluarkan pandangan-pandangan yang pelik ni? Oh, rupanya dia dulu tak mengaji. Tapi kesian masyarakat. Kesian pada masyarakat. Sebab tu tuan-tuan kalau nak pilih, kena tanya juga sepatah pada guru-guru yang tuan-tuan percaya. Tanya, orang ni okey tak mengajar? Sebab apa? Sebab kita mungkin tak tahu. Tapi sama-sama yang belajar, dia tahu orang ni dulu masa belajar dulu, dia belajar betul atau tidak. Sampai guru, sampai sahabat saya Ustaz Nazrul bin Nasir di Pedu, beliau pernah mencadangkan kepada saya, apa kata kita tulis satu buku, cerita kawan-kawan kita yang dulu masa belajar tak belajar, supaya masyarakat tahu orang yang hari ini dianggap sebagai orang alim, rupanya dia dulu tak belajar. Jadi terpulanglah masyarakat nak belajar daripada orang tak pernah belajar atau macam mana. Tapi saya kata kalau kita buat buku tu Ustaz Nazrul, memang orang kencing atas kubur kita nanti, kan? Orang akan marah betul-betul kita, sebab mendedahkan rahsia dia. Sebab tu dia di alam persekolahan atau alam pembelajaran dulu. Tapi apa yang kita lihat di sini, kalau dia orang yang betul-betul alim, dia akan dirujuk, oh dia belajar dengan siapa, dia belajar fiqah dengan siapa, dia belajar akidah dengan siapa, dia belajar bahasa Arab dengan siapa. Dan dulu di Al-Azhar pernah ada satu peperiksaan, dia panggil Al-Imtihan Lil-Alimiyah, peperiksaan untuk menentukan orang yang alim atau tidak. Dia akan diuji dengan 12 mata pelajaran daripada ulama-ulama yang pakar dalam bidang masing-masing. Akhirnya akan buat keputusan, okey, orang ni alim dalam semua bidang. Orang ni dia hanya boleh mengajar 3 bidang daripada 12 bidang. Orang ni dia boleh belajar satu bidang je, yang ni semua dia fail, yang ni okey. Jadi dikeluarkan satu surat menyatakan fulan bin fulan telah diperakui didapati hanya layak mengajar satu bidang je, bidang lain tak boleh, dia akan merosakkan masyarakat. Fulan bin fulan tak layak mengajar ulama rajin, ada juga. Sebab apa? Setelah diteliti, oh ini bahaya ni, dia belum sampai masa untuk mengajar. Sebab tu apa yang Nabi sebut, balighu anni walau ayah, itu kalau untuk menyampaikan sabdaan Nabi semata-mata, tak ada apa. Sebab dia hanya menyampaikan lafaz Nabi atau melafazkan ayat Al-Quran tanpa hurai. Tapi kalau untuk dihurai, untuk dinyatakan apa yang kita boleh ambil manfaat daripada ayat itu, perlu kepada orang yang memang telah diakui ilmunya. Sebab kalau tidak, hadis Rasulullah itu akan digoreng sesedap perut. Jadi kalau kita lihat di sini, guru beliau antaranya adalah Abu Ja'far Ibn Az-Zubair. Dengan guru ini, Syekh Ahmad bin Muhammad ini telah mempelajari ilmu fiqah, hadis dan juga Al-Quranul Karim. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Subhanallah, senang nak ingat nama ya. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Antara guru beliau yang lain adalah Abu Abdullah Ibnul Kamad. Dengan syekh ini, beliau telah juga, cuma tak disebut beliau belajar apa dengan syekh ni, dalam catatan tak disebut ya. Dan beliau juga seorang yang melazimi ya. Melazimi maknanya bukan setahun dua belajar, maknanya bertahun-tahun beliau belajar dengan Syekh Abu Abdullah Ibnu Rushaid. Dan antara guru beliau juga Al-Qadi Abu Abdullah Ibnu Burtal. Saya pun tak kenal, tapi kalau kita cari dalam kitab-kitab, kita akan jumpa siapa fulan bin fulan, lahir tahun bila, meninggal tahun bila, gurunya siapa.
Betul, kerana seronok cuma kena masa lah. Kalau kita seronok, kita kadang boleh, boleh sambung balik. Okey, guru ni siapa guru dia? Guru ni pula siapa guru dia? Sampai kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara murid beliau, bila sebut ada murid ni, dan murid pula jadi orang alim, maknanya memang guru-guru ini bukan biasa-biasa. Maknanya Al-Imam Ibn Juzai ini bukan semata-mata menuntut ilmu dengan baik, beliau juga merupakan seorang guru yang berjaya menghasilkan para ulama yang lain. Jadi di antara para ulama yang telah menuntut ilmu dan akhirnya menjadi orang alim dengan sebab Al-Imam Ibn Juzai, antaranya disebut di sini, antaranya Lisanuddin Ibnul Khatib yang meninggal dunia pada tahun 776 Hijriah. Antaranya lagi Muhammad bin Muhammad Al-Ansari yang dikenali dengan nama Ibnul Khashab. Antaranya lagi Abu Abdullah Al-Shudayyid. Kemudian anak beliau ada tiga orang, tiga-tiga orang alim. Ini juga sering disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdie. Kalau kita ada ilmu, jangan kita loket cerita pada anak-anak. Sebab bila kita ada ilmu, pastikan anak-anak kita juga dapat belajar daripada kita. Contohnya di sini sebut beliau ada tiga orang anak, tiga-tiga orang alim, iaitu siapa dia? Muhammad juga. Beliau nama Muhammad, anak pun nama Muhammad. Nama yang kedua, Abu Bakr Ahmad. Abu Bakr tu gelaran, namanya Ahmad, subhanallah. Dan yang seorang lagi Abdullah. Tuan-tuan perasan tak, tiga-tiga ni nama Nabi. Subhanallah. Beliau nama Muhammad. Bagi dapat anak, bagi nama seorang nama Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Seorang lagi namanya apa? Ahmad. Sama nama dengan ayahnya. Jadi anak nama Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Seorang lagi nama anaknya Abdullah. Dan memang dalam Al-Quran disebut antara nama Sayyiduna Rasulullah adalah Abdullah. Bahkan kata guru saya Fadilatul Syekh Husri bin Rushdie, semua nama Allah kalau kita letakkan sebelumnya kalimah abdu, semuanya itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, Abdul Salam, Abdul Ghaffar, Abdul Malik, Abdul Sattar, nama-nama kita semua tu, semua tu nak kira-kiranya adalah nama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdul Rahman. Sebaik-baik nama yang dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan juga Abdul Rahman. Lalu guru saya Fadilatul Syekh Yusri ketika membacakan hadis ni menghuraikan maksud Nabi, sebaik-baik nama adalah namaku. Contohnya apa? Abdullah. Contohnya lagi namaku apa? Abdul Rahman. Dan sambunglah semua-semua nama Nabi yang lain. Kemudian di sini disebut antara karangan beliau. Maknanya beliau bukan sekadar menuntut ilmu dengan baik, beliau bukan sekadar berjaya menghasilkan anak-anak murid yang alim, beliau juga ada menghasilkan karya. Ada karya ni yang ditinggalkan kepada kita. Sebab anak murid langsung okeylah, boleh dengar, boleh dapat manfaat. Tapi kalau tak ditinggalkan karya, mungkin habislah, terputuslah nasab ilmunya. Subhanallah, kitab ini diriwayatkan daripada fulan bin fulan sampai bersama kepada beliau. Jadi kita bukan sekadar tahu beliau, bukan sekadar tahu murid beliau, bahkan kita tahu pula siapakah murid-murid yang bersambung-sambung ke bawah sampailah akhirnya bersambung dengan guru kami Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah. Lalu kami pula belajar dengan Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah. Jadi daripada kita pun boleh menyambung sampai kepada beliau, dan beliau pula kalau kita telusuri, kita boleh jumpa, kita boleh trace balik antara beliau dengan Nabi, berapa orang guru yang telah bersambung di antara beliau dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ilmu beliau dibukukan dan akhirnya hari ini kita dapat manfaat dan kita akan mula membaca kitab beliau. Maknanya bukan kita saja yang baca, orang lain pun baca. Maknanya subhanallah, panjang usia beliau di alam barzakh. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya melainkan tiga. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri, si mati itu amalannya sudah terputus melainkan tiga. Tapi kalau kita bagi hadiah kepada si mati dari sudut pahala, itu bukan amalan si mati, itu amalan kita yang kita mohon kepada Allah agar Allah hadiahkan kepada si mati. Dia tak masuk dalam hadis ini. Sebab hadis ini membicarakan khusus tentang amalan si mati itu sendiri masih berlaku atau tidak. Dah dia meninggal nak solat macam mana, dia nak meninggal nak bersedekah macam mana, sudah habis. Tetapi ada tiga amalan dia yang berkekalan. Anak yang soleh, sebab anak yang soleh itu
tidak akan jadi soleh kalau si ayahnya tidak mendidiknya. Jadi anak yang soleh itu amalnya si ayah. Anak yang toleh pun amalnya si ayah. Dan juga ilmu yang bermanfaat. Moga-moga ilmu kita ni bermanfaat sampai lewat hati. Dan memang kalau kikir tuan-tuan, tuan-tuan makan pakai tangan, tuan-tuan makan tiap-tiap hari, berapa ramai orang dapat pahala? Sebab apa? Tuan-tuan makan, makan pakai tangan, tangan kanan sebab apa? Ayah ajar, mak ajar. Mak ayah dulu makan pakai tangan tak? Makan pakai tangan kanan. Siapa yang ajarnya? Datuk neneknya. Datuk neneknya tu? Ayahnya. Ayahnya pula. Ayahnya. Akhirnya sampai kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Nabi kata, kul mimma yali kul biyamini. Makan dengan tangan kanan. Kita makan, nak pula kalau kita makan banyak. Banyak banyaklah pahala. Temun takut ayah ataupun datuk nenek moyang kata, hai, kuat benar budak ni makan. Tiap-tiap hari dapat pahala makan je kan. Makan sebab makan pakai tangan kanan. Tambah dengan doa lagi. Maknanya ilmu yang walau seringkas itu bermanfaat. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni bukan umat umat sebarangan. Sekali dia buat ibadah, beratus ribu mungkin orang yang yang juga mendapat pahala yang yang sama. Subhanallah. Sebab tu jangan lokek untuk memberitahu maklumat yang baik kepada keluarga, kepada kawan-kawan. Kerana kita tak tahu dan tak apa yang kita sebutkan itu akhirnya menjadi amalan, bersambung pula menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Dan antara yang satu lagi yang disebut oleh baginda Nabi adalah sedekah yang yang bersambung. Sedekah yang sentiasa mengalir, iaitu ibadah wakaf. Kita wakafkan satu perkara, selagi kita selagi benda itu masih ada, selagi itulah kita di alam barzah mendapat manfaat. Jadi antara karya beliau yang pertama disebut At-Tashil li Ulumi Tanzil. Kitab ini dicetak berulang kali. At-Tanzil li Ulumi Tanzil. Kemudian antara kitab beliau yang lain juga adalah Wasilatul Muslim fi Tahzibi Sahihi Muslim. Wasilatul Muslim fi Tahzibi Sahihi Muslim. Satu karya dalam bidang hadis. Tapi para ulama semasa cuba mencari kitab ini, tercatat dalam catatan para ulama ini antara karya beliau, tapi tidak dijumpai, hilang. Sama ada masih ada dalam tulisan tangan atau sudah ditelan zaman. Dalam perang mungkin, Tatar rosakkan mungkin, wallahualam, tapi tak sampai kepada kita. Antara kitab yang yang dikarang juga oleh beliau, Al-Anwar As-Saniyah fil Alfaz As-Sunniyah. Cara bunyi kitab ini telah dicetak juga, kitab ini juga telah dicetak. Maknanya kalau kita nak nak menumpukan karangan Al-Imam Ibn Juzai saja, jenuh kita nak baca. Contoh, kita nak buat satu konsep, kita nak belajar semua kitab-kitab beliau yang sampai pada kita dalam bidang hadisnya. Macam-macam kita boleh belajar daripada daripada beliau. Al-Anwar As-Saniyah fil Alfaz As-Sunniyah. Kitab ini juga dicetak, tapi rasanya belum diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Melayu. Antaranya lagi Ad-Da'wat wal-Azkar al-Mukharrajatu min Sahih al-Akhbar. Tapi kitab ini sampai ke hari ini tidak dijumpai. Di mananya? Wallahu a'lam. Sebab ada kitab yang masih tersimpan di dalam catatan tulisan tangan yang yang kalau nak 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 cari tu tuan-tuan, saya sampai pernah terfikir. Sebab dulu saya punya tesis master saya tentang Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi dikatakan menulis kitab sampai 200 kitab. Di mana kitab itu? Tak semua sampai. Nak cari tu tuan-tuan, kalau betul-betul rajin lah, semua negara yang ada kemungkinan kitab itu ada sana, kena cari. Pergi ke Mesir, tengok mana manuskrip yang tersimpan di Mesir. Mesir saja kalau kita nak cari satu-satu, nak belik satu-satu, entah-entah 10 tahun pun tak habis tuan-tuan. Itu baru Mesir, belum pergi ke Afghanistan lagi, belum pergi ke Iran lagi, belum pergi ke Madinah lagi. Maknanya nak mengumpulkan seluruh karya para ulama yang telah dicetak atau yang masih belum dicetak atau yang dikatakan ialah udahnya dijumpai, Tuhan Allah Ta'ala sajalah yang yang mengetahui. Untuk seorang imam kalau kita nak kumpul betul-betul, udah gamaknya mati tuan-tuan, tak sempat lagi nak mengumpulkan semuanya. Perjuangan tak selesai. Nak katanya betul-apanya dunia Islam ini dari sudut keilmuan, ya Allah, tersimpan karya-karya. Belum cerita lagi apa yang dicuri oleh penjajah. Manuskrip-manuskrip kita yang kita pun tak pernah dengar, rupanya ada di UK, ada di macam-macam tempat.
Mereka bukan sekadar jajah dengan kitab-kitab kita dijajahnya. Belum cerita lagi kitab yang karam semasa dalam perjalanan. Subhanallah. Antara kitab karya beliau juga adalah Al-Qawanin Al-Fiqhiyah fi Talkhiz Mazhab Al-Malikiyah wa Tanbih ala Mazhab Syafi'iyah wal Hanafiyyah wal Hanbaliyah. Kitab ini dicetak. Kerana beliau ni bermazhab Maliki, jadi beliau ada satu kitab ringkasan kepada mazhab Al-Imam Malik. Tapi dalam masa yang sama, beliau juga menyatakan dalam isu sekian-sekian, Imam Malik kata apa, okey, Imam Syafi'i kata apa, Imam Ahmad kata apa, Imam Abu Hanifah kata apa. Kitab fiqah pula, subhanallah. Antara kitabnya lagi, habis kita cerita pasal kitab juga maknya ni, Taqribul Usul ila Ilmil Usul, kitab ini juga dicetak. Antara kitab yang ada adalah yang sedang kita pelajari ini, An-Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin, yang akan kita pelajari. Moga-moga Allah rezekikan khatam biiznillah. Cuma kalau khatam nanti, tuan-tuan kena pastikan dia punya pengerah dia, tuan-tuan. Saya tak nak kambing, saya tak minta dinosaur, tapi lembu lah 3-4 ekor tu tuan-tuan uruskan. Minta, belum baca kitab udah nak minta punya pengerah, udah nak makan tu, tu banyak pahala hari tu. Air khatam tu orang makan pakai tangan kanan, saja gurau tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata udah baru sampai dah minta pula 3 ekor pula tu. Ya Allah, ya Allah. Okey, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara kitab beliau yang juga dicetak, Al-Mukhtasar Al-Bari' fi Qira'ati Nafi'. Ini kalau kita nak belajar qiraat, cara nak belajar berdasarkan apa, sebab dia juga orang yang alim dalam bina qiraat. Maknanya kalau lepas ni, kalau imam tiba-tiba baca Ihdinas Siratal Mustaqim, tak adalah kita terkejut. Ada disebut dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Bari', contohnya Siratal Ladina An'amta Alayhum. Tak adalah kita kata haudah mufarakah belaka bakmu, sebab kita tahu rupanya memang Nabi juga pernah membaca begitu. Jadi ilmu Islam ini begitu luas dan cabangnya begitu banyak, subhanallah. Baik, tak habis lagi tuan-tuan. Ada lagi Usul Qurra As-Sittah Ghair Nafi', tapi kitab ni hilang. Al-Fawaid Al-Ammah fi Lahnil Ammah juga hilang. Banyak lagi lah kitab-kitab yang dinyatakan dikarang oleh beliau, tapi dalam masa yang sama tidak sampai kepada kita. Al-Imam Ibn Juzay ini meninggal dunia pada Yawmal Ka'ina bi Tarifi fi Sanati 41 wa 700. Disebut sini beliau mati syahid, cuma tak pasti syahid perang atau syahid sakit. Sebab orang yang mati sebab dia masalah dalaman, ada organ dalaman, contoh dia masalah jantung ke, yang kita tak tahu, ingatkan dia udahnya meninggal tiba-tiba begitu, rupanya dia ada masalah organ dalaman, itu juga termasuk orang mati syahid. Di sini disebut bahawa beliau mati syahid, meninggal dunia pada tahun 741 Hijriah. 741 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak azan dulu? الشرف والدرجة الرفيعة مقام محمد التي وعدتها إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang disebut oleh Ustaz Ustaz Faiz Fatih, dinyatakan bahawa beliau menyatakan bahawa Al-Imam Ibn Juzay ini meninggal dunia syahid dalam perang. Beliau sebagai seorang alim, tapi bila sampai waktu perang juga. Maknanya tidaklah ilmu itu menghalang beliau untuk berjihad fisabilillah, lalu gugur syahid pada tahun 741. 741 beliau lahir tadi tahun 693 313 23 33 43 53 63. Maknanya Bukan silap. Lahir tadi apa? Lahir 93 Lahir 93 93 3 13 23 33 4. Maknanya umur 40 lebih. Allahu Akbar. Ingat dunia muda, umur 40 lebih dah sudah menjadi kibar masyayikh.
Ingat kau umur 60, 70 tu biasa. Dia umur 40 macam Imam An-Nawawi. Meninggal muda kan. Tapi subhanallah karyanya begitu, begitu menarik sekali. Baik, alhamdulillah itulah secara kasar berkenaan dengan Al-Imam Ibn Juzai Al-Ghornati. Orang belah-belah Andalus ni, belah-belah kawasan sana lah, kawasan Spanyol eh. Yang mana terkenal kawasan itu dengan kawasan kawasan yang bermazhab Al-Maliki. Cuma pada hari ini al-asafi syadid, menyedihkan, cucu-cucu cicit zuriat orang Islam di sana kebanyakannya hari ini sudah tidak lagi beragama Islam. Sebab kalau kita tengok sejarah macam mana berlaku perang di antara kaum muslimin dengan golongan Kristian ketika umat Islam di Andalus kalah, maknanya mereka dipaksa untuk keluar daripada agama Islam. Sekiranya tidak, dibunuh. Jadi ada yang terpaksa menukar agama secara, orang kata apa, pada peringkat awal secara bertaqiyah lah. Maknanya hati tetap beriman walaupun secara zahir tak beriman, tapi masalahnya dia akan pergi pada generasi yang seterusnya. Mari generasi cucu, cicit, kalau tak dididik betul-betul, memang dia akan pergi kepada kemurtadan. Wa'izzubillahi min zalim. Jadi insyaAllah kita akan mempelajari kitab ini insyaAllah. Saya takut saya ambil masa sebab ikutnya macam teringin nak baca mukadimah sikit. Tapi ala kulli hal kita baca sikit mukadimah insyaAllah. Ambil barakah lah. Adapun huraian kepada mukadimah ini nanti kita akan lihat dalam pertemuan yang akan datang. Bila pertemuan akan datang tuan-tuan? Bulan 11 tuan-tuan. Bulan 10 lagi mana pula? Saya menghadap Rasulullah SAW ke Madinah insyaAllah pada 3 hari bulan ni. Dan 3 sampai 18. Jadi waktu tu patutnya kuliah kita di sini. Mereka kalau tuan-tuan nak buat juga, saya usahakanlah buat live daripada sana. Udah kata tengah ceramah aku, marah pula Arab-Arab kat sana nanti. Jadi secara adatnya saya masa tu ada di sana. Jadi untuk kuliah fizikal ni maknanya kita akan bertemu semula pada bulan 11 nanti kalau panjang usia insyaAllah. Baik, saya baca dulu mukadimahnya dalam bahasa Arab untuk yang diterjemahkan ya. Dan cara kita baca kitab ni saya suka begitu, kita tak baca terjemah saja, kita tengok teks Arabnya sebab kita nak ambil barakah membaca teks asal dalam bahasa Arab. Dalam masa yang sama kita lihat juga terjemahan yang didatangkan oleh sahabat kita ataupun guru kita Al-Fadhil Ustaz Faiz Fatih ya. Maknanya terjemahannya bermula di muka surat 1. Nah, tuan-tuan pergi muka surat yang awal-awal itu semua tulisan Roman tu, itu muka dimah belaka tu. Nah, muka surat 1 ni inilah asal terjemahan kepada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhammad yang dikenali dengan nama Ibnu Juzai. Saya bacakan teks Arabnya nanti insyaAllah bulan 11 nanti kita akan lihat dia punya perincian insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadina al-mutasi ila sayyidina al-imam Abil Qasim Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad al-Ma'ruf ibni Juzai al-Ghornati al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu allahu nafa'an allahu bi'ulumihi wa'ulumi masyaykhihi wa talamizatihi wa kurra'i al-Nur al-Mubin wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kemudian orang yang menyalin kitab ini memuji pengarang kitab kita dengan menyatakan qala al-faqihul ustazul alim al-usuli al-mufassir al-mutafannin al-qudwah al-mushawar as-sadrul wazirul hasibul asil abul qasim ibnul faqih al-ajal al-wazir al-hasib al-asil abi ja'far ahmad ابن الفقيه العالم الوزير الحسيب الأصيل أحمد ابن أبي القاسم الكلبي رضي الله تعالى عنه الحمد لله الذي هدانا للإيمان وعلمنا القرآن وصلى الله على سيدنا محمد الداعي إلى خير الأديان المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبعد فهذا كتاب ذكرنا فيه عقائد الدين التي يجب اعتقادها على جميع المسلمين وأقمنا عليها أدلة عقلية قطعية استمددناها من العلوم النقلية السمعية واقتبسناها من الأنوار المرضية واتبعنا فيها ما ورد في الكتاب والسنة وكرمنا
tariqatas salafis salih min hadhil ummah wa kana alladhi hamalana ala taqidi hadzal kitabi thalathatu maqasid hiya liman waffaqahu Allahu min ajallil fawaid al maqsidul awwal dhikrul adillati wal barahin ala qawaidi bal ala aqaidid din liyartaqiyan nadhiru fiha anit taqlidi ila al ilmi al yaqin al maqsidu tsani kaunu tilka al adilla aw aktharha ma'khuzatan min al qur'an idh wa hujjatullahi al kubra wa habluhul matin وَلِيَتَبَيَّنَ أَنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْمَقْصِدُ الثَّالِثُ أَنَّ اقْتَصَرْنَا عَلَى أُمَّهَاتِ الْمَسَائِلِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ وَتَكَلَّمَ فِيهَا السَّلَفُ وَأَضْرَبْنَا عَمَّا حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ طُرُقِ الْخِصَامِ وَالْجِدَالِ وَتَرَكْنَا الْكَلَامَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبَبِهَا بَيْنَ الْفِرَقِ اخْتِلَافُ أَقْوَالٍ لِيَكُونَ مَنْ حَصَّلَ هَذَا الْكِتَابَ سَالِكًا عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ mutamassikan bil urwatil wuthqa wa ishtamilu hadzal kitabu ala thalathi qawa'id wa khatimah al qa'idatul ula bil kalami bil ilahiyat al qa'idatul thaniyah bil kalami bil anbiya'i wal malaika wal a'immati was sahabah al qa'idatul thalithah bil kalami fid daril akhirah wal khatimah fi wasiyatin nafi'atin tunasibu maqsidal kitab. Jadi beliau menyatakan dalam mukadimah ni, buku ini apa manhajnya, apa perbahasan yang akan dibincangkan, dan terjemahan secara lanjutnya kita akan jumpa pada bulan 11 nanti insyaAllah, sekiranya ada usia biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Itu saja daripada saya, mohon maaf di atas kekurangan dan mengambil masa sedikit tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekitar hampir 15 minit saya ambil masa lebih tuan-tuan, mohon maaf. Ala kulli hal, moga-moga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendalami kitab ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kita tangguhkan dulu majlis mukaddimah, majlis pertama untuk malam ini, dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka al-zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.